Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Wah teman-teman, ini sudah malam nih. Upin punya rencana yang mengerikan. Wih, coba kalian lihat tuh bulannya bulat sekali. Wow, dari mana yang biasa terlihat dengan jelas ya? Wah, terhalang sama bangunan guys tuh. Tuh, bulat bener bulannya. Wah, berarti ini bulan purnama guys. Wah, waktu yang tepat untuk misi horor. Aku akan pergi ke puncak berkabut sendirian nih guys. Walaupun sudah malam teman-teman. Katanya di sana suka ada penampakan pocong. Waduh, Upin pingin lihat, penasaran sekali guys. Emang benar ada pocong di sana. Ayo kita lihat langsung guys ya. Upin sengaja tidak mengajak Ipin nih guys karena dia sudah tidur. Sebenarnya tadi mau Upin bangunin tapi janganlah, nanti dia sakit kalau sedang tidur terus dibangunin pergi ke tempat angker. Oke guys, ayo kita langsung menuju ke sana ya guys, let's go. Upin, walaupun ini sudah malam tapi jalanan masih rame nih guys, masih banyak mobil dan motor di jalan guys. Wih, keren ya. Oke, kita menuju ke apa namanya itu, puncak apa bukit ya, Bukit Berkabut yang sering Upin bilang namanya guys. Wih, ada mobil pickup guys. Ada mobil pickup, membawa apa nih mobil pickupnya? Permisi bang, Upin lewat dulu ya. Oke guys, itu di depan sana tuh puncak berkabutnya guys. Sudah dek. Tapi kenapa gelap sekali ya? Wah, di jalanannya gelap sekali guys. Wih, gokil. Sepertinya kita bisa melihat dengan jelas bulan dari atas puncak ini guys ya. Nanti kita lihat dari atas ini kan. Sini apa bukan? Jangan-jangan Upin salah jalan lagi. Ah, bukan ah. Bukan di sini. Di situ guys. Beneran di situ guys, cuma agak gelap aja Upin nggak bisa lihat jalan. Bukan guys. Bukan di sini. Apa lewat ya? Lewat, sepertinya lewat guys. Sabar dulu, Upin kok nggak ingat jalannya. Dimana? Ah, dimana jalannya guys? Sini ya, sini. Kok Upin lupa jalannya guys? Kemana ini? Oh, kesana terus. Wah, kirain sudah sampai, ternyata belum guys. Wah, ternyata ke sana lagi guys. Astaga naga. Upin nggak fokus gara-gara jalanannya gelap. Nah di sini ternyata nih, bukan lagi guys, tambah ke sana lagi. Waduh, banyak tempat yang sudah kita pikir jalanannya ternyata bukan. Nah di sini baru jalannya. Wih, astaga naga. Nah di sini guys baru tuh kan, kalau di sini mah ada jalan tapi gelap sekali. Wah, mengerikan, baru di jalannya aja sudah begini guys. Bagaimana di atas puncak? Tuh kan ada awan-awannya guys. Tuh, gila-gila. Gila, mengerikan sekali ini emang. Wadidaw. Salah jalan apa Upin ya? Upin salah jalan apa gimana nih guys? Jalannya nggak kelihatan soalnya. Ya, sudah pagi. Gimana kita bisa lihat penampakan kalau begini? Ya ampun, sudah terang guys. Waduh, Upin sih datangnya subuh-subuh. Seharusnya kita datang tengah malam ya. Ini sudah pagi guys, buat apa lagi Upin lihat penampakan? Gak mungkin. Lebih baik kita lihat sunrise aja ya. Matahari tuh, matahari naik guys. Bulannya di sebelah sana. Bulannya bulat sekali guys. Waduh. Tuh kan bisa kita lihat bulan dengan jelas kalau dari atas ini. Wih, ternyata keren juga tempat ini kalau di pagi hari seperti ini ya. Wih, mantap guys. Wah, sayang Upinnya ngantuk nih. Karena berhubung kita datang sudah terang dan tidak mungkin ada penampakan pocong di sini, jadi lebih baik Upin balik aja guys ya. Kita datang besok malam aja, tapi tengah malam, jangan subuh-subuh. Nanti nggak bisa lihat apa-apa lagi. Waduh, ayolah kalau begitu guys. Tuh kalian lihat tuh, kenapa ini puncak berawan? Karena tuh banyak sekali awan teman-teman. Emang benar-benar puncak berawan guys.
Tuh, awannya di dekat kita lagi, nggak di tempat yang tinggi. Tapi di sekeliling kita udah ada awan, guys. Makanya namanya puncak berawan. Oke, let's go. Gagal misi horor kali ini. Datangnya subuh-subuh sih. Besok baru kita datang tengah malam, guys. Biar bisa lihat pocong. Let's go, guys. Ayo kita balik.